Sama papa siapa? Orang yang ngadu ke media untuk hancurin kehidupan papa siapa? Larissa. Larissa? Mana mungkin Larissa? Kamu suka aneh kalau ngomong. Gak mungkin Larissa yang ngomong masalah kayak gitu. Udah gak mungkin. Pak, bener Pak. Larissa sendiri yang ngomong sama mama, dia kerja sama-sama si Felix. Larissa? Ya itu sih, semuanya tuh gara-gara papa. Coba papa, papa gak ngelicikin si Felix. Ya si Felix tuh gak dendam sama papa. Ini kalau kayak gini keadaannya jadi runyam, terus kita gimana? Kita kehilangan segalanya gara-gara dia, gara-gara papa. Papa kenapa? Papa sakit lagi? Gimana ini? Sus. Iya, Bu. Sabar, Bu. Sus. Iya, Bu, siap. Nanti suami saya kenapa-napa lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Sabar ya, Bu. Sabar. Jantungnya kumat. Cita. Papa kenapa? Papa sakit jantungnya kumat. Ayo kita langsung bawa ke IGD. Baik, Dok. Ya ampun, Tante. Tekanan darah Papa tinggi banget. 180 per 110. Papa lagi stres ya? Mikirin apa sih, Tante? Papa baru tahu kalau perusahaannya dibeli sama si Felix. Dan semuanya itu gara-gara Larissa yang ngerencanain semua. Larissa? Larissa tega ngelakuin ini semua. Alasannya apa, Tante? Apalagi kalau bukan supaya Papa ngerestuin hubungan mereka. Papa gak kenapa-napa? Enggak. Kenapa Papa bisa disini? Papa tadi pingsan, jadi Mama bawa kesini. Papa udah jangan mikirin apa-apa dulu ya. Papa harus fokus sama kesehatan Papa. Dokter Nagita? Susan Rahel. Dok, gimana keadaan Papa Dokter Nagita? Alhamdulillah dia udah siuman, tapi keadaannya belum stabil. Saya sekalian mau kasih tahu ke Susan Rahel, gak apa-apa kan kalau saya gak ikut untuk cari tempat, soalnya saya harus jagain Papa saya. Iya, gak apa-apa. Dokter Nagita yang penting jagain Papanya aja sampai Papa Dokter Nagita benar-benar sembuh ya. Iya. Yaudah kalau gitu saya berangkat ya. Hati-hati, Sersan. Iya. Tante Dania. Tante, apa Larissa udah tahu soal kondisi Papa? Percuma. Untuk saat ini, Larissa tuh udah dicuci otaknya sama Felix. Mana peduli dia sama Papa. Larissa. Jadi gara-gara kamu, Papa jadi kayak gini. Ma, sekarang Mama akrab sama dia. Mama lupa ya, perempuan ini yang udah bikin Kavano meninggal, Ma.
cukup ya, Larissa. Saya mau kasih tahu ke kamu kalau papa itu kolaps dan dia lagi dirawat di rumah sakit ini. Kamu tega ya? Ngancurin hidup papa kamu sendiri, Larissa. Kamu tuh gak punya hati nurani. Lo gak usah nyeramain gue. Dan asal lo tahu, papa duluan yang hancurin hidup gue. Dan sekarang, papa lagi ngebayar semuanya. Ngebayarin semua yang udah pernah dilakuin ke gue. Larissa, kamu gak boleh ngomong gitu soal papa. Mama ngebelain papa. Kenapa, Ma? Oh, mama takut ya. Papa bangkrut, perusahaannya diambil sama Felix. Terus nanti mama hidup susah. Bisa jaga ya ucapan kamu. Gue bilang, lo diem deh. Gue usah ikut campur ya. Lo akan nyesel nanti. Wah, seru nih drama keluarga. Ini kalau jadi sinetron, aku yakin pasti ratingnya tinggi. Apaan sih yang... Ya, kamu bisa gak sih gak ikut campur urusan orang? Hah? Stop deh kayak gitu. Emang kamu mau ganti profesi? Jadi admin Lembik Gosip. Udah, shhh. Ntar mami keburu cabut lagi, ayo. Mbak, tolongin saya, Mbak. Lepasin saya dari sini, Mbak. Saya takut diambil ginjalnya. Belum beres juga nih. Gimana, Dok? Udah beres periksanya? Iya, bentar lagi. Lama amat sih. Dok. Saya mohon, Dok, lepasin saya, Dok. Saya takut. Kasihan dia. Apa yang harus aku lakukan ya? Aku juga gak mungkin melakukan operasi ilegal kayak gini. Halo, Bos. Siap, Bos. Laksanakan 86. Si Bos nelfon apaan? Si Bos minta cewek itu langsung dibawa ke ruang operasi sekarang. Yaudah, yuk. Yuk. Gimana, Dok? Aman? Iya, beres semua. Kondisinya oke. Tapi dia harus ke toilet dulu sebelum masuk ruang operasi. Yaudah, kalau gitu kita antar. Tapi ingat, lawas macam-macam. Udah diem lu, dada aja sih lu. Tunggu. Kalian mau ikutan masuk? Ya bener aja. Terus nanti yang jagain dia siapa, Dok? Ntar yang ada dia kabur lagi. Biar saya yang jaga. Yaudah, awasin yang bener. Awas aja sampai kabur. Ayo kita masuk. Jangan terbuka. Kamu keluar dari jendela itu ya. Sebentar kamu naik. Terima kasih, Dok. Ya, cepetan.
Woi, beruan! Cepetan dong! Woi, beruan! Beruan, woi! Iya, bentar! Cewek mukul saya, terus dia kabur lewat jendela. Ceweknya kabur, bos. Kenanya lagi lu. Kejar. Kejar! Iya, bos. Ya, kejar, kejar. Dia pasti belum jauh dari sini. Itu dia. Tangkap dia. Siap, bos. Jalan dulu. Jangan sampai lolos. Berhenti dong!